Oke, udah. Yuk, makan yuk. Spaghetti sih. Hah? Aku minta sup. Sup? Ada sup nih. Tapi ini makanan utamanya yang mana? Mas spaghetti aku udah sariawan kan udah bilang. Mau minum? Terus tapi, ini gimana? Ya mau makan, masa kamu makan spaghetti aku cuma minum sup sih? Kalau gitu kasih makan. Ya makanya. Ya masa aku makan enak aku cuma minum sup doang coba. Kalau gitu nggak usah ya kamu. Ya enggak maksudnya tadi kan aku bilang lagi. Udah bisa tadi. Udah jadi loh. Iya, maksudnya supnya kayak gimana? Mana supnya cuma kayak gini? Ya kayak gini loh. Mana ya enggak bisa makan ini bikin bubur apa gitu, masak spaghetti. Aku gimana makan ini? Sakit loh nih di sariwannya di lidah coba. Enggak apa-apa. Cuma apa ya? Enggak rasa gitu. Masa suruh minum sup doang coba? Lagian, kok kamu bikinnya spaghetti sih? Ya apa gitu? Ini katanya bisa... kamu perhatian sama aku. Iya perhatian jadi aku. Masa orang lagi sariawan dikasih makan spaghetti gimana kunyanya? Kalau nasi gimana? Ya maksudnya bikin bubur gitu. Bubur? Kalau bubur panas loh. Wee, kita lagi masuk dulu. Lagi mas. Aku bisa ngunyah dulu gitu. Kamu ngomel-ngomel terus ya? Ngomel juga gak bisa, orang ngomong aja juga jelas. Gimana ngomel coba? Kok kamu miring? Kok kamu miring? Ini sariwannya di sini. Ya, tapi cuma masking terus ya lidahnya apa ya? Dorong gitu. Sariwannya di lidah sayang, ngelih sini-sini. Mana? Gede banget. Ini yang di bibir. Ngapain itu? Digigit kamu. Enggak. Kamu terlalu kus. Jadi, ya sari wanginya. Bukan sari wangi, sari wangi. Sari ngomong. Terus apa lidahnya? Wah, gede banget itu. Kamu gak minum air putih ya? Kita ini mau makan, kok situ jadi ngomel-ngomel sih? Oh ya makan, udah itu lagi mas juga gak makan? Iya udah gitu malah kamu lebih banyak lagi itu. Enggak. Kalau banyak kamu gak bisa makan kan? Iya, berarti kan kamu lebih banyak kan, banyak aku kamu ambil juga kan? Enggak. Terus ditukar pakai sup gitu kan? Takut. Enak kan? Gak kerasa orang sakit loh. Mirip-mirip terus ya kamu. Ini kalau kayak ini gimana? Kira-kira. Jangan bercanda waktu makan. Makan aja makan. Emang sakit kalau capek bercanda. Kalau kita udah ada anak, anak diet bapak kayak gitu, ya anak juga miring loh. Aji, udah aku bikin spaghetti yang sempurna, tapi suamiku miring-miring terus ya. Aku juga ada sariwangi. Sariawan. Susah banget ya kamu. Enggak, sini satu. Di lidah kayaknya ada dua. Gede banget kan. Sini, aku juga. Itu mah lemah. Mana? Enak. Ya enak lah, situ gak sariawan. Kamu gak pernah ngerasain sariawan. Terus makan ini kan, makan spaghetti kan. Spaghetti mah gampang makan loh. Cuma aja. Aja. Gak usah, gigit. Tapi kayaknya habis minum yang panas-panas jadi karena terlalu panas jadi gak rasa gitu. Jadi gini kayak mati rasa gitu. Iya, mati lidah ya.
bidannya udah mati. Ini ngomong isinya apa nih? Air telur? Apa? Telur? Fake honey. Iya, fake honey. Kupiting yang bohong ya? Kupiting palsu ya? Kupiting palsu sama? Sawi hijau. Sawi yang? Hijau. Cuma hijau aja? Enggak palsu? Enggak. Iya. Sengaja dibikin sakit supaya pas sakit banget itu. Kamu kayak anak. Sekitar mulutnya semua orange gitu. Orang susah makannya, tapi ya beneran. Disengaja minum panas-panas supaya lidahnya itu mati rasa. Serius. Yang sebelah kiri. Kayaknya kalau agak kena gitu juga nggak terlalu terasa. Ya ini tujuan aku nih. Soalnya ya kalau aku nggak bikin, aku nggak masak. Nah, apa tujuan kamu itu sebenarnya cuma mau makan spaghetti doang kan? Ini sayur-sayuran juga ada. Masih bisa mengerti kalau lehernya miring, tapi kenapa badan juga miring? Supaya jatuh. Karena kamu kalau mau main game kayak gini kan, kalau kales gitu. Supaya gampang bilang itu. Udahlah. Padahal cuma kontrol aja. Kalau gitu mungkin makan yang biasa. Terus kamu merasa sakit kan? Ya sengaja dibikin sakit. Iya. Jadi makan dari sini. Terus kamu mau bilang enggak ah kalau gitu terus sakit sayang. Kenapa? Oke kan? Sekarang. Gak usah milih. Enak. Just wanted. Itu tisu aku habis pakai. Cie aja. Aduh. Hemah-hemah. Gitu ya. Tisu toilet juga di share juga ya. seriusan. Udah sembuh ya? Belum sembuh sih, cuman coba bagi. Kayak kalau gitu kamu enggak sembuh kayak lebih baik. Kayak kamu dulu juga itu yang inget gak kamu? Datang ke sini. Ayo. Nanti aku makan banyak. Cepat. Datang ke sini. Ini kita cuma diet aja. Pas bunga. Bukannya diet aja ya. Soalnya dia kalau nusuk ke lidah sakit. Kamu kunyang? Mantep. Udah cukup? Cukup, ini kayak kambing aku. Kalau mau makan lebih? Ada nasi goreng loh. Gak bisa kayaknya saya. Hah? Gak bisa? Aku juga mau. Kamu cara minumnya jorok banget. Lipstick itu?